Non, kalau lewat jalan tikus, bahaya kalau ketemu kucing, bisa berabe. Bang, serius nih. Saya mau sidang skripsi, Bang. Masa iya kalau telat nungguin satu semester lagi? Oh, mau sidang skripsi ya, Non? Iya, Bang. Wah, selamat ya, Non. Bentar lagi jadi sarjana. Nah, abis jadi sarjana, Non bikin usaha deh. Buka lapangan pekerjaan, biar bangsa kita maju, Non. Kagak terus dijajah. Abah, aku bisa tahu kalau saya maunya jadi pengusaha, bukan pekerja? Kelihatan lah dari wajah Non. Wajah Non tuh wajah pengusaha, bukan pekerja keras, Non. Abah, bisa aja nih. Iya, Non. Namanya juga bercanda di mobil, ya. Sekarang, lu teriak biar superhero-nya datang, oke? Okay? Non. Berapa, Bang? 60 ribu, Non. Nih, Bang. Makasih ya. Iya, sama-sama. Hati-hati, Mbak. Wah. Ayah boro-boro kuliah. Ayah emang nginjek kuliahan baru kali ini. Mana pakai mobil lagi. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan mereka jadi calon sarjana yang benar. Calon sarjana yang sukses, biar bisa ngebangun bangsa ini. Amin. Tolong! Ada suara orang teriak minta tolong. Ayah harus nolongin nih. Wede, itu mobil ngapain berhenti di situ? Bang. Iya, Pak. Kalau parkir jangan di sini. Di sono, no. Ada tempat parkiran. Oh, ayah nggak parkir kok, Pak. Ayah cuma nganterin penumpang ayah. Oh ya udah kalau langsung jalan. Jalan dah. Ya Pak, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, lupa apa? Aduh, tak jatuh lagi. Roy, mana duit gue yang tadi? Oh, nih. Gua potong 20 ribu. Hah? Buset dah. Timbang nitip doang pakai potongan segala. Wah, dibanding lu jembrengin sini, hilang kagak gua jaga gimana? Ayo. Ya elah, kita kan sohib coker gimana sih? Yaudah nih, gantian. Nah. 1000 ya, 1000. Nah, yaudah 1000 mah gak apa-apa. Ikhlas sih gua mah itu mah. Heh, Ibu. Hah? Lu lihat papi gak di rumah? Waduh, kok lu nanya mak gue? Gua kan bukan anaknya, Roy. Masa gua nanya sama diri gua sendiri sih kan gak lucu. Roy, gimana nih papi? Lu lihat gak? Kagak. Kan gak lucu kalau kayak gitu. Ya elah, siapa tahu ketemu jawabannya. Hah, paling ke rumah Tante Della. Ngapain dia? Mana gue tahu, kok lu nanya sama gue sih. Aduh Roy, lu itu anaknya Roy. Sebagai anak harus serba tahu papinya kemana. Gitu ya harusnya. Makanya kalau gitu kita cari tahu aja ke rumah Tante Della gimana. Oke, siapa takut? Yaudah. Ibu, tapi kita udahan aja yuk. Kerjanya yuk. Tarik ojek online ntar aja yuk. Ya, elah yaudah iya. Iya, kita ganti baju ya kan. Panas, lu mah enak di besi-besi. Oh iya dong jelas, tapi bentar nih sebelum kita balik. Gua kasihan sama lu tadi di jalan kepikiran. Gua kira lu udah meleleh di mari kan. Makanya gua bawain makanan buat lu. Cakep banget lu. Nih, tuh. Biskuit Malkis rasa keju. Kejunya asli dari Prancis. Lu mau apa kagak nih? Mau lah. Nah, ya elah biasa aja dong. Ntar gua buka dulu nih. Iya, duluan dong. Set. Agak susah. Ambil diri, jangan manja. Susah banget nih. Nah, tinggal dia. Nah. Ngerti kagak cara makannya? Gimana? Ya elah, masa masih diajarin? Gimana ya tadi ya? Ke depan dulu. Ke depan? Kok lu tahu? Tadi lu bilang nggak tahu. Lu bisa aja. Ayo, ke depan dulu tangannya ini. Terus gimana, Kibo? Ah, gigit kanan ya. Ini balik. Gigit kirinya. Gigit tengahnya. Ada apa, Mbak? Teriak minta tolong. Tolong lepasin saya, superhero. Yaudah, Mbak. Mbak tenang aja. Pasti saya bakal lepasin kok. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Mas ya. Iya, Mbak. Sama-sama. Oh iya, Mbak. Mbak kenapa tadi sampai deket di pohon? Tadi saya mau dirampok, superhero. Mau dirampok? Terus sekarang rampoknya lari kemana, Mbak? Itu. Eh!
Hehehe, beraninya main keroyokan. Ui. Ayah-ayah wae tuh. Siapa lo? Benten, benten. Cekat. Eh, puluh, 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 aduh. Alah, cekat. Beris-beris aja. Alah, aduh, aduh, benten. Alah, aduh, 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 aduh. Jadi ku campur lo ya. Benten, atuh Kasep. Iya. Lu kalau berani jangan sama anak kecil dong. Superhero, masa kita dibilangin anak kecil? Iya, maaf Mang Uwi, ayo bercanda. Oh iya, makasih. Lu udah berani ngelawan kejahatan. Ah, makasih mah gampang, Superhero. Yang penting mah kita lepasin dulu atuh, tah eta atuh. Oh iya, tenang aja, pasti gue lepasin kok. Eh, maju lu berenem. Di laut yang ada kenyu. Super, super, super Dede. Namanya Super Dede. Yeah, yeah. Motor gue mana nih? Ya Allah, astagfirullahaladzim, gue baru inget. Aduh, jangan-jangan diambil orang yang tadi nih yang ngojek sama gue. Ya Allah, pakai diambil lagi tuh motor. Aduh, gue kudu buru-buru minta tolong nih sama superhero. Yeah, gue teriak aja dah. Ya Allah, suara gue kemana nih? Aduh, kok hilang gini sih? Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Kau kejar dia, tapi yang dua kabur macam mana? Waduh. Aduh. Ayo, mana nih? Kau kejar mereka berdua. Aku kejar orang itu. Nah, Cimini, peh lo juga ya. Bentar lagi gue masukin ke dalam. Nah, lu jagain sini nih, supaya aman. Eh, siap. Bang Tijaja, yeah. Monggo masuk. Wah, sekarang suaminya Della sudah ada yang jagain. Waduh, ya Jack, badannya lebih gede dari kita, Jack. Iya, kayak King Kong. Lebih baik kita lapor aja sama Bos Doni. Ya, ya, ya. Tolong, tolong, tolong. Ih, lari dong, hei. Mantan gue gak percaya nih kalau kita lagi mini. Makanya kita foto-fotoan dulu ya. Kalau perlu kita bikin video bang. Ntar kalau udah gue kirim nih ke dia sekarang. Begini aja deh, mendingan kita jadian sungguhan aja dah. Besok kita nikah, lu minta apa juga gue beliin. Kalian berdua bener-bener keterlaluan nih. Vaksin aja masih lu palsuin. Eh, gue gak mau berlama-lama sama lu, karena lu cicunguk-cicunguk yang dibayar sama bos lu. Siapa yang cicunguk? Siapa yang cicunguk?